Assalamualaikum dan selamat ucapkan kepada para pelajar sekalian. Okey, bersedia dengan nisbah trigonometri. Okey, cikgu akan gunakan buku teks dulu ya. Okey, sebelum pelajar menjawab latihan dalam buku. Okey, boleh testing suara cikgu. Adakah suara cikgu dapat didengari dan skrin dapat dilihat? Paparan skrin dapat dilihat? Okey, boleh eh? Okey, so sekarang ni kita tengok sekarang ni tentang nisbah trigonometri. Okey, nisbah trigonometri ni dia ada kaitan dengan segitiga bersudut tegak. Okey, sekarang okey subtopik 5.1 okey tentang sinus, kosinus dan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, jadi standard pembelajaran hari ini adalah untuk mengenal pasti okey sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, bila apa itu sudut tirus? Okey, sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah eh. Okey, berkaitan dengan segitiga ni, okey sebenarnya segitiga dengan sudut ni, okey pengetahuan pelajar, kamu telah belajar ya berkaitan dengan sudut dongak dengan sudut tunduk. Okey, macam dekat sini okey penerangan dia okey katakan sekarang ni berdasarkan rajah jika jarak S dan sudut dongak diketahui maka kita boleh kira ketinggian bangunan tersebut eh yang dihitung dengan menggunakan konsep trigonometri. Okey. Satu lagi satu perkara yang kamu imbas kembali ya berdasarkan pengetahuan lepas. Okey, kamu juga telah belajar dalam topik torus tegak ya berkaitan dengan segitiga bersudut tegak. Okey, jadi kamu telah belajar dalam bab teorem Pythagoras di tingkatan 1. Okey, kalau tengok gambar rajah ni. Okey, segitiga PQR. Okey. Ada satu sisi yang dikenali sebagai hypotenuse. Jadi, apakah sisi tersebut? Sisi PR. Eh? Okay. Ia merupakan sisi terpanjang dalam sebuah segitiga. Okay. Ia adalah hypotenuse. Okey, sekarang okay, untuk kaitkan dengan bab yang kamu baru belajar ni. Okay, kita tengok gambar rajah 1 dan 2 ni. Okey, tengok rajah 1 ya. Okey, sekarang ni rajah 1 ini menunjukkan segitiga PQR. Okey, kalau tengok rajah 2 juga, okey, dia adalah segitiga label yang sama eh, segitiga PQR. Okey, apakah perbezaan yang kita dapat lihat dalam rajah 1 dan rajah 2? Okey, tengok lihat kepada kedudukan sudut yang dilabelkan. Okey, bagi rajah 1, okey, sudut X ini berada di antara PR dan QR. Manakala bagi rajah 2, okey, label sudut Y berada di antara PQ dan PR. Okey, kita tengok rajah 1. Okey, sekarang pelajar perlu tak kenal pasti yang manakah disebut sisi bertentangan dan yang manakah sisi bersebelahan. Okey, panduan dia ialah, okey, kamu kena lihat dulu di mana kedudukan sudut. Okey, yang dilabelkan. Okey, so sekarang ni label sudut ni sudut X. Okey, bila sebut sudut bertentangan adalah sisi bertentangan ialah di mana
dia bertentangan, sisi itu bertentangan dengan sudut. Tengok, lihat pada anak panah kan. Okay. Jadi anak panah ni menunjukkan bahawa okay, sisi PQ ni dia bertentangan dengan sudut X. Jadi PQ adalah sisi bertentangan. Okay. Sisi bersebelahan ialah di mana sisi itu bersebelahan dengan sudut. Sudut X, okay. Ini sudut X, okay. Maksudnya, okay, tu anak panah ni. Okay. Ini menunjukkan dia bersebelahan. Jadi, sisi QR ni dia bersebelahan dengan sudut X. Jadi, QR ini adalah sisi bersebelahan. Okay, kita tengoklah jadual. Okay, sekarang ni dilabelkan, okay, di sini lah sudut Y. Okay, jadi, kita nak kenal-kenal pasti yang manakah sisi bertentangan dan bersebelahan. Okay, yang bertentangan bermaksud yang sisi tu bertentangan dengan sudut Y tu. Okay, jadi ini sebab kamu baru belajar, kamu baru nak kenal, jadi kita boleh gunakan panduan anak panah. Okay, kalau kamu dah mahir, bila kamu dah mahir, okay, tanpa guna anak panah pun tak mengapa. Ya, yang penting pelajar dah kenal, dah boleh kenal dah. Yang mana sisi bertentangan, yang manakah sisi bersebelahan. Okay, maka QR ini adalah sisi bersebelahan. Okay. Sisi bertentangan. Okay, manakala bagi PQ okay, adalah sisi bersebelahan dengan sudut Y. Okay, kalau kita lihat berdasarkan darjah 1 dan darjah 2, okay, hypotenuse okay, dia tidak berubah. Okay, kedudukan hypotenuse tak berubah okay, kerana kita tahu bahawa hypotenuse ni merupakan sisi yang paling panjang. Okay, yang terpanjang dalam sebuah segitiga bersudut tegak. Jadi apa yang berubah kedudukannya? Kedudukan yang berubah adalah sisi bertentangan dan bersebelahan. Okay, dia bergantung di mana sudut tirus tu berada. Eh? Okey. Okey, jadi berdasarkan, okey, kita tengok ya. Sudut X ni, dia boleh juga disebut sebagai sudut PRQ. Okey, berdasarkan sudut PRQ dalam darjah 1, okey, sisi QR dikenali sebagai sisi bersebelahan. Okey, manakala sisi PQ dikenali sebagai sisi bertentangan. Okey, berdasarkan sudut, okey, yang dilabelkan Y ini adalah sudut QPR. Okey, dalam darjah 2, sisi PQ adalah sisi bersebelahan dan sisi QR adalah sisi bertentangan. Okey, jadi okey apakah kita satu kesimpulan yang boleh dilakukan iaitu okey hypotenuse ialah sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut 90. Okey, ini kan sudut 90, okey, bertentangan. So ini adalah hypotenuse. Okey, sisi bersebelahan dan sisi bertentangan berubah mengikut kedudukan sudut tirus yang dirujuk. Okey, mari kita lihat contoh . Okey, kenal pasti. Okey, kenal pasti sisi bertentangan. Okey, sisi bersebelahan. Okay, hypotenuse berdasarkan sudut-sudut yang diberi dalam jadual di bawah untuk semua segitiga bersudut tegak berikut. Okey, kita akan lihat satu persatu ya. Okey, so sekarang ni kita nak lihat okey segitiga ABC A, B, C. Okey, perlu ada kemahiran, okey, perlu mempunyai kemahiran membaca sudut ya. Okey, sebab tidak semestinya sudut tu dia perlu dalam soalan dia mesti berlabel ada X, ada Y. Okey. Kalaulah katakan sudut tu diberi dalam bentuk yang macam ni kan. Dia ada bentuk maksudnya ada gabungan huruf. Jadi kamu kena tahu di manakah terletaknya sudut tersebut. Okey. So kita tengok. Yang pertama kan, okey, dia kata sudut BAC.
Okey, Kak, kalau tips ya yang cikgu boleh kongsikan, okay, kalau kamu jumpa okay, sudut dalam bentuk huruf ni, tuan tu tak ni dalam segitiga tu, kita tengok dekat tengah-tengah tu. Huruf dekat tengah-tengah tu kan. Macam sudut BAC. So, BAC. So, A di, maksudnya sudut tu dekat A. Okey, sudut tu dekat A. Okey, so sekarang ni, pertama tentang sudut BAC. Okey. So, di sini dalam jadual ni, maknanya pelajar kena lengkapkan. Kena pasti yang manakah hipotenus, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Okey, jadi jawapan dia berdasarkan label nama sisi ya, nama sisi. Okey, yang pertama, dia nak pelajar tentukan hipotenus. So, hipotenus dia berdasarkan merajah adalah AC. Okey, so pelajar tulis AC. Okey, kemudian bertentangan. Okey, kalau mana tadi, okey. So, maksudnya bertentangan dia ialah jadi bertentangan dia ada sini. Okey, yang bersebelahan adalah sisi AB. Okey, kita lihat lagi satu. Okey, sekarang ni kedudukan sudut okey, yang lain pula BCA. BCA, okay, BCA maknanya sudut tu dekat C. Okey, hipotenus dia sama sebab sekarang sudut tirus tu berubah, maka sisi bertentangan dan sisi bersebelahan pun dia akan berubah. Jadi sekarang ni sudut dekat C, okey. BCA okey, sisi bertentangan. Okey, sisi bertentangan adalah sisi AB dan sisi bersebelahan adalah sisi bersebelahan dia ialah sisi BC. Jadi, itulah cara dia bagaimana nak menentukan hipotenus dan sebelahan berdasarkan kedudukan sudut tirus. Okey, kita tengoklah. Okey, cikgu tunjukkan satu contoh. Okey, nanti pelajar boleh buat latihan ni dalam buku kerja kamu. Okey, latihan nombor 1, buku A. Okey, latihan nombor 1 ni ada kaitan dengan penerangan berdasarkan contoh 1 ni. Okey, kita tengok yang nombor 2 pula eh. Okey, kita tengok untuk latihan nombor 2 ni. Okey, kita akan teruskan. Okey, pelajar sekalian. Okey, sekarang ni okey untuk isbat trigonometri yang dikenali sebagai sinus, cosinus dan tangent. Okey, biasanya bila kita sebut sinus, nama pendek dia adalah kita sebut sin saja eh. Okey. Cosinus kita sebut biasanya cos. Tangent tan. Kalau tulisan kita sebut tan ya, eh? Tulis perkataan T A N. Okey, jadi kalau biasanya bila kamu dah belajar tentang trigonometri, okey, biasanya kita sebut sin, cos, okey. Ini adalah nama penuh dia. Sinus, sinus dikenali dengan sin, cosinus adalah cos, okey, tangent, okey, disebut tan, eh, bila tulis disebut tan. Okey, so sekarang ni, okey, apa hubungan sinus, cosinus dengan tangent ni berkaitan dengan sisi-sisi yang kamu dah ketahui tadi kan? Okey. Kalau kita nak dapatkan okay, sinus ni ataupun nilai sinus atau nilai sin, okey, formula dia adalah okey, panjang sisi bertentangan okey, bahagi dengan hipotenus. Okey, ini formula tetap ya. Eh? Okey. Bagi cos okey ataupun cosinus, okey. Formula dia adalah panjang sisi bersebelahan bahagi dengan hipotenus. Okey, untuk tangent, okey sama dengan
Okey, panjang sisi bersebelahan bahagi sisi panjang sisi bertentangan bahagi dengan panjang sisi bersebelahan. Okey, sebenarnya okay, ada satu cara ya bagaimana pelajar untuk ingat formula ni. Okey, cikgu boleh kongsikan okay, macam mana cara lebih mudah kamu nak ingat. Okay, sekarang ni cikgu nak lukis sebuah segitiga. Okay, cikgu labelkan. Okay. U. R. Okay, katakan sekarang ni sudut sudut tirusnya katalah di sini. Okay, katakan ini adalah disebut sudut X eh. Okey, so sekarang ni kita kena pasti dulu dia punya sisi dia. Okey, sisi ni okay, ini hypotenuse eh. Okey, cikgu pendekkan sebagai H eh. Okey. So sekarang ni okey, ini adalah bertentangan dia dan ini adalah bersebelahan dia. Okey. Okey, sekarang ni kan macam ni. Cikgu nak bagi short term untuk sisi bertentangan dengan bersebelahan ni. Okey. Kalau sisi yang bertentangan ni kita sebut opposite. Cikgu ambil bahasa Inggeris eh. Okey. Cikgu labelkan dia sebagai O. Sudut sisi yang bersebelahan ni QR ni okey, cikgu labelkan dia A. Okey, adjacent. Okey. Bahasa Inggeris eh, ini opposite. Opposite, okay, adjacent, adjacent eh, kata adjacent, ni bahasa Inggeris, A-D-J-A-C-E-N, adjacent tu yang berdekatan lah ya, yang berhampiran. Okay, jadi, cikgu gunakan perwakilan H, A dan O. H mewakili hypotenuse, okay, untuk sisi yang bersebelahan tu, cikgu gunakan dia sebagai A, daripada perkataan bahasa Inggeris adjacent, opposite, adalah yang bertentangan. Okey, so jadi sekarang ni, okey, untuk formula ni kita nak ingat yang nama-nama sisi ni berdasarkan label eh. Okey, so sekarang ni kalau sin dia akan jadi macam ni. Untuk cara ingat eh, kita ingat O per H. Okey, S ni maknanya merujuk kepada sin eh. Okey, O per H cos okey K. Short perkataan pendek dia eh. Okay. A kan? Okay. Bersebelahan adalah A. So, A per H. Tangent. Okay. Cikgu ambil sebagai T lah. Okay. Bertentangan per bersebelahan kan? Bertentangan O per bersebelahan adalah A. Okay. So SKT, SKT ingat S sin, K cos, T tangent. Okay, so sekarang ni kita boleh buat satu apa satu sebutan eh. Okay, ingat macam ni. So ka toa. So S O H. So, okay, itu cara nak ingat sin. Ka, K ka tu sebab K A H eh. K sama dengan A per H. So ka. K tu cos. Cara nak ingat eh. So ka towa. Okay. Yang ni kita kata towa. T tangent. O per A. So towa. So ka towa. Okay. So kamu sebut so ka towa. So dah boleh ingat. Yang O ni merujuk kepada sisi bertentangan bahagi hypotenuse. Okay. K. So ka. A. A adjacent. Bersebelahan. Bersebelahan bahagi hypotenuse. Tangent, O per A, O opposite, bertentangan, bertentangan bahagi bersebelahan. Okey, ni tips yang cikgu boleh bagi ya, cara untuk mengingat. Okey, pelajar boleh ambil, okey, lakaran ni boleh catat dekat mana-mana lah, dekat dalam ruang yang ada dalam buku kerja kamu pun boleh, ataupun kamu nak masukkan dalam buku nota pun boleh. Okey, tips untuk mengingat. Bila kamu dah faham penggunaan
formula untuk mendapatkan sin, cos dengan tangent. Okey, boleh jawab untuk soalan nombor 2. Okey, boleh tak cikgu teruskan seterusnya? Boleh bagi respon dekat cikgu? Okey, pelajar boleh tak? Boleh respon tak persoalan cikgu? Boleh tak cikgu teruskan? Boleh, okey. So cikgu nak kena padam eh. Okey, okey tengok eh, tengok contoh 2 ni. Okey, contoh 2 ni dia ada kaitan dengan latihan yang nombor 2 tu. Okey, lengkapkan jadual berikut berdasarkan rajah di bawah. Okey, ni ya, berdasarkan segitiga ni. Okey, PQR. Okey, sekarang ni kan kami ada labelkan sebagai sudut Y dengan sudut X. Jadi dia kata lengkapkan jadual. Okey, mula-mula kena dapatkan untuk berujuk kepada sudut X. Jadi pelajar perlu dapatkan nilai kena pasti sin X, cos X dengan tangent X. Okey, so maksudnya pelajar kena rujuk satu persatu lah. Okey, rujuk kepada sudut X dulu. Okey, so sekarang ni untuk X, okay, ini yang bertentangan dia, ini bersebelahan dia. Okey, so kalau berdasarkan formula Sokatua tu terus je guna. Ini O, ni kan CC ni, QR ni O, P by A, ini H. Okey, so sekarang ni dia jadi lebih mudah. Okey, untuk sin X kan, okey, so bolehlah tulis balik formula Sokatua. Okey, so diminta sin kan, sin O per H. So O QR per hypotenuse. Okey, PR. So QR per PR. Okey, cos X. Okey, A per H kan. So APQ per PR. Tangent. Okey, tan O per A. Okey, O QR per PQ. Okey, so sekarang ni kita tengok sekali untuk sudut Y. Okey, sudut Y. Ini case O, ni A. Okey, sekarang ni sin Y. Okey, sin O per H. So, O PQ per PR. Cos Y A per H. Okey, ini A. A adalah QR per PR. Tangent Y O per A. Tangent Y. So, O. O adalah PQ. A adalah QR. Okay, so inilah melalui formula Sokatua ni, teknik Sokatua ni, okay, so lebih mudah untuk pelajar mengenal pasti sin, cos dan tangent bagi sudut tidur tersebut. Okay, so untuk hari ini, jika cikgu boleh berhenti sampai setakat ni saja, so pelajar lengkapkan latihan di muka surat 29. Okay, cikgu nak bagi tahu untuk tutorial besok. Okay, tutorial besok adalah berkaitan dengan latihan pengukuhan di penghujung bab 4 tu. Okey, besok cikgu akan hantarkan rakam video. Okey, nanti pelajar boleh semak jawapan dekat dalam video yang cikgu hantar nanti. Okey, so cikgu rasa ini setakat ni dulu kita bersama. Nanti kita akan jumpa lagi lah pada minggu depan. Okey, besok cikgu akan hantar video je untuk slot tutorial eh. Okey, so ada apa soalan nak tanya tak sebelum kita bersurai? Pelajar semua, ada apa nak tanya? Pelajar boleh respon tak?
Tak ada apa-apa. Alright, okay, cuba dulu eh jawab soalan. Nanti kita akan sambung lagi minggu depan. Okay, terima kasih semua atas kerjasama dan kehadiran kamu pada hari ini eh. Cikgu sangat menghargainya. Dan cikgu cakap selamat belajar dan teruskan semangat kamu dengan stres sekarang. Okay, terima kasih.